Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan ini, saya akan membagikan pengetahuan salah satu ilmu kanuraga, yang bernama Ajian Braja Musti. Di zaman dulu, ilmu kanuragan Ajian Braja Musti, merupakan ajian kebanggaan dan hanya dimiliki oleh pendekar tingkat tinggi. Ilmu ini berpusat dari pukulan, yang akibatnya berakibat fatal bagi musuh. Efek yang terkena Ajian Braja Musti, sangat mengerikan, bahkan bisa langsung mati dengan satu pukulan. Sehingga jangan sampai salah menggunakannya, sangat berbahaya. Ajian ini juga merupakan perisai badan yang ampuh sekali. Orang yang memiliki Ajian Braja Musti mempunyai kekuatan badan yang tiada tandingan. Sehingga orang yang mempunyai ajian ini tidak boleh sembarangan dalam menggunakannya, jika tidak dalam keadaan terpaksa. Selain kekuatan tangan dalam memukul, ilustrasinya, jika seorang yang mempunyai ajian ini memukul batu, maka akan hancur, bahkan baja sekalipun. Ajian ini juga menjadi ilmu kekebalan terhadap berbagai macam senjata. Perbedaan ajian lembu sekilan dengan braja musti adalah, jika lembu sekilan adalah melencengkan arah senjata daripada tubuh kita, agar tidak mengenai kulit dan badan dengan jarak sekilan, sejengkal. Sedangkan braja musti, dia bisa mengenai kulit namun tidak bisa menembus badan. Karena badan kita akan berubah laksana baja yang keras, yang tidak bisa ditembus senjata apapun. Selain itu orang yang terkena ajian ini meski sakti mandraguna atau hebat, pasti akan tawar, dan tak bertuah, artinya ilmu lawan akan luntur. Dan cara untuk mendapatkan ilmu Braja Musti, bisa dengan berbagai cara, bagaimana guru mengarahkannya. Saya akan membagikannya untuk Anda. Salah satu cara untuk menguasai ajian ini adalah, Anda harus riyadhah, mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara menjauhi segala larangannya, dan mentaati segala perintahannya. Setelah itu, Anda berpuasalah 3 hari, puasa muti, selama puasa, setiap selesai sholat pardu, Anda membaca ini. Wa ida batostum batostum, jabbarin, kullu nafsin dha'iqatul maut, sebanyak 10 kali. Dan setiap kalinya dihitung oleh jari, setelah selesai hitungan ke-10, tangan masih mengepal, dan tekankan 2 tangan yang masih mengepal itu di kedua paha Anda. Lakukan itu selama Anda berpuasa, setiap selesai sholat pardu. Dan jika ingin menggunakannya, cukup baca ayat tadi, Wa ida batostum, batostum jabbarin, kullu nafsin dha'iqatul maut, sebanyak 3 kali, terus ditiupkan kedua tangan, untuk digunakan memukul. Dan jikalau menghadapi orang yang sama kuat, maka bacaan tadi ketika dibacanya bertambah, lalu tiupkan lagi kedua tangan. Maka dipastikan, sekali pukul musuh akan tumbang. Bahkan jikalau benar-benar menguasai ajian ini, musuh tadi akan langsung mati, dengan satu pukulan saja. Itulah sekilas tentang ilmu kanuragan Ajian Braja Musti yang dahsyat, namun jangan hanya bisa mendengar saja, ternyata ajian ini bisa kita miliki dan bisa kita pelajari, asalkan mampu mengamalkan syaratnya, dan diniati dengan sungguh-sungguh. Juga harus adanya guru pembimbing, guru yang mengarahkan Anda untuk menguasai Ajian Braja Musti ini. Sekian untuk bahasan kali ini, nantikan lagi bahasan berbagai ilmu kanuragan dan kedikdayaan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.